أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه
بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسن مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ك
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة
نطفة ثم سواك رجلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمين مسلمات جن رحمة الله. Seterusnya kita baca surah Suratul Kahfi ayat 38. Masuk.
Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Halo? Halo? Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Halo? Satu. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Halo? Testing, testing. Satu, dua, tiga. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء عليها يسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا من السماء panjang ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا الله العظيم آيات 41 أو يصبح ما أو الواو ما تلتع أو لين maksudnya lean lembut lembut ya yeah. Huruf lean ada berapa? Dua ya dengan waw. Ya dan waw. Yus bihama yus ya sad mati depan yus hamas maksudnya mendesus mengeluarkan angin huruf hamas ada berapa? Sembilan apa dia? Ta kaf sa 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 ha ha sin shin sad kaf ya lagi kaf fa af ah fa sin ya ada satu Shin dua. Jadi 9 huruf Hamas. Ma'uha. Ma. Man wajib muttasil. Ma wajib muttasil. Muttasil. Berapa harakat? 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Ha. Man asli mutla. Man asli mutla. Selain dari ma asli. Mat zati mutta'i man asas. Asas. Ghawra. Rin waw mati ta waw lin baca dengan lembut but raw fala tanwin bertemu fa ifa
hakiki. Ikhfa hakiki. Dibaca dengan dengung sekadar dua harakat. Dua harakat. Kalau diwakafkan ghaura mat iwat. Mat iwat ya. Kalau wakafkan jadi mat iwat. Mat iwat. Iwat maksud dia mat ganti. Tukar atau tukar atau ganti. Berapa harakat? Dua harakat. Sekian wallah. بثمره فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. آيات 43 آيات 43 walam sambung walam takul lahu fiatun yang suruna yasurunahu walam yakul walam takul walam yakul ta walam takul lahu fiatun walam takul lahu walam takun lahu fi'atun yang fi'atun fi'atun dengung fi'atun masuk pada ya fi'atun yang surunahu walam takun lahu fi'atun yang surunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. 44 Hunalikal walayatu lillahi al-haq. Al-haq. Lambat sikit. Hunalikal walayatu lillahi al-haq. Hunalikal walayatu lillahi al-haq. Tercepat. Huwa khairun tawaban wa khairun uqba. Huwa khairun tawaban wa khairun uqba. Huwa khairun tawaban wa khairun sawaban. Dengung. Ulang balik. Huwa khairun tawaban wa khairun uqba. Sadaqallahul azim. Ayat 44 huna apa hukum dia? Hunalikal nun alif datenna. Ya. Mat asli mutlak ya. Selain dari mat asli mutlak mat zati, mat tabi'i, mat asas. Likal kab alik lam mati tekal. Apa hukum dia? Alik lam qomariyah. Alik lam qomariyah atau izhar qomari dibaca dengan terang atau nyata. Sekian wallahu a'lam. Seterusnya ayat 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء أنزلناه من السماء
Kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadir muqtadiran المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وهشرناهم فلن تغادر منهم أحدا الله العظيم آيات 47 ويوم نسير يوم لين ada dibaca dengan lembut nusayyirul ra'alif lam madrafarul alif lam syamsiah lam syamsiah iya ke alif lam alif lam alif lam qamariyah mati qamariyah atau alif lam qamari izhar qamari dibaca dengan terang dan nyata jiba ba alif la tabba ma asli mutlaq di mutlak lima asli mutlak ma asas ma tabi'i ma satu lagi ma zati jibalul wataral jibaba ma asli mutlak ra'li lam matiteral mana wataral ma ma alif lam lam alif lam qamariyah alif lam qamariyah di atau alif lam qamariyah atau izhar qamari dibaca dengan terang dan nyata ba ma asli mutlak mutlak ziratan wa hasyarnahum tanwin betul dengan waw idgham ma'al ghunah ghunah atau idgham 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 naqis idgham naqis naqis idgham naqis dengan dengung sekadar dua harkat huruf idgham ma'al ghunah ada apa? Ada empat. Empat apa dia? Ya, ya. Waw, mim, nun. Mim? Ya, waw, mim, mim nun. Huruf ya? Tiap-tiap tanwin bertemu dengan nun. Tiap-tiap tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu pada empat huruf tu dibaca dengan? Dengung sekadar dua harkat. Yang? Dua harkat. Dan? Wallahu a'lam. Seterusnya ayat 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ayat 49 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله العظيم آية 50 وإذ قلنا نا بكم ننالف تتنا من asli man asli mutlak ma asli mutlak selain dari ma asli mutlak ma zati tabi'i ma tabi'i man asas ma zati ma tabi'i man asas lil malaika la abukum ne majais ma majais dalam satu kalimah mala la itu dalam satu kalimah dalam satu rumah ya dua tiga empat ada hukum dia apa hukum oh, nama mak wajib muttasil mak wajib muttasil berapa harakat tiga empat ya empat atau lima harakat tiga empat mak wajib empat atau lima harakat ikatis tak alik sin mati bawah tis tak apa hukum dia? Tis Hamas Hamas maksud dia? Berangin mendesus atau mengeluarkan angin ya tis ya. Judu dal waw mati depan du mak wajib judu ma asli mutlak tambah ma asli mutlak selain dari ma asli mutlak apa yang tadi lah mazati mat tabi'i mat asas ya empat dibaca dengan dua harakat li adama hamzah alif dan ta hamzah duduk di tengah kalimah tengah ayat mad kan iwad dia ujung di ujung ayat di tengah kalimah mad syibih bil badal hamzah satu je hamzah ya ke hamzah waw ke duduk di tengah kalimah mad syibih bil badal hamzah alif hamzah ya hamzah waw duduk di tengah rumah tengah kalimah mad syibih bil badal kalau di awal ayat mad badal sekian wallahu a'lam seterusnya ayat 50
ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ashatuhum khalqus sama alqas sama alqas samawati wal ardi. Ma ashatuhum khalqus samawati ma ashatuhum khalqus samawat alqas samawati wal ardi wala halqu anfusihim wala khalqa anfusihim wala halqa anfusihim wama kuntamut وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذًا وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُذِلِّينَ عَزُودًا Dua pendek. Azuda. Azuda. Ayat 52. وَيَوْمَ يَكُولُونَ وَيَوْمَ يَكُولُونَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ كَذَّبْتُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ كَذَّبْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا تَجِيبُ لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا Yes, 53. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا أَنْهَا مَصْرِفًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Ayat 53 Wara'al Hamzah alif lam matrati al. Apa hukum dia? Masibin bin Badar. Ha? Masibin al. Al dia masuk pada alam. Dia kan a eh? Kalau a tu masibin bin Badar, ini al. Hamzah alif lam matrati al. Apa hukum dia? Alif lam Qomariyah. Alif lam. Alif lam. Dia hukum hukum hari lam ya. Alif lam Qomariyah. Atau Izhar Qomari. Izhar Qomari dibaca dengan dua. Ya. Dua empat. Dibaca dengan terang dan nyata al al ya, terang. Mujib.
min jin mati dat pamuj. Apa hukumnya? Kalakala subra. Ya? Kalakala subra. Ah, kalakala sura. Sura. Subra. Ah, sebut dengan nanti. Bukan sura eh. Sura. 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 Kalakala sura. Subra. Melantun yang kecil. Kecil. Huruf kalakala huruf apa? Tanya Haji Burhan. Ha? Eh? Lebih tu? Lebih tu? Lima. Ha, huruf qalqalah ada lima. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qat bujaddin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ada lima huruf. Qalqalah ada bahagi bahagi berapa? Tiga. Tiga apa dia? Qalqalah supra. Qalqalah supra. Qalqalah kubra. Kubra. Qalqalah akbar. Akbar. Eh? Ha. Habis dia? Ayat apa ni? Ayat ayat 53 ya? Ya. Walam yajidu ولم يجدوا عنها مصرفا لم ممتي بتمويا ممتي bukan nun mati ممتي ممتي بتمويا apa hukum dia izhar ya izhar izhar syafawi syafawi izhar syafawi dibaca dengan terang terang yang kebibiran kebibiran ha ya mimati terang ayam kebibiran huruf izhar syafawi ada berapa? 15 ha? 15 sikit tu banyak izhar syafawi ni 15 26 huruf ya selain daripada mim dengan selain daripada mim dan ba ba ha, selain daripada mim dan ba yang akhir sekali mas masrifa fa fa alif kalau wasal fan kalau waqab dari fa apa dia maiwat maiwat ya maksud dia ubah tukar atau tukar. Ganti berapa harakat dua harakat sekian wallah jadi aje baca tafsir tafsir pada ayat tadi terjemahan ah apa ah mana? Ada Rumi? Cik Rumi tak apa? Dia sama je Rumi Jawi. Dalam terjemahan dia sama. Ha? Haji Jais. Wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Al-Kahfi ayat 27. Dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Jadi siapa yang dapat mengubah akan kalimat-kalimatnya. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya. Terjemahan 731. Ya ini bacalah akan Quran dan amalkanlah segala perintahnya. Tiada siapa pun yang dapat mengubah apa yang telah ditetapkan dan dijanjikan. Jika ada yang ingkar, maka orang itu tidak akan terlepas dari hukuman Allah yang menguasai segala-galanya. Ayat 28. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengerti dan mempunyai pengajarannya kami di dalam Al-Quran serta ia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya adalah melampaui kebenarannya. Terjemahan 732. Allah Ta'ala mengingatkan baginda supaya sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang Islam selagi pun sekalipun mereka miskin dan janganlah baginda menurut kehendak orang-orang musyrik dari golongan bangsawan yang mengatakan
mereka akan beriman kalau baginda menjauhi diri dari sahabat-sahabat baginda yang miskin. Kerana orang-orang musyrik itu yang telah lalai hatinya dengan kekufuran, tidak diharap untuk beriman. Ayat 29, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu. Maka siapa yang mahu beriman, hendaklah ia beriman. Dan siapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya. Terjemahan 733, setelah diterangkan bahawa apa yang diwajibkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah kebenaran yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Lalu ditegaskan supaya masing-masing memilih sama ada mereka mahu beriman atau kufur. Jika mereka tetap kufur, maka mereka disediakan azab neraka yang tidak terperi. Wa iyadz billah. Kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka yang meliputi mereka laksana khimah. Dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan air yang seperti tembaga cair yang membakar muka. Amatlah buruknya minuman itu dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang. 734, tempat bersenang-senang ialah sebagai ejekan bagi orang-orang kafir itu yang akan menderita azab neraka yang seburuk-buruknya. 30, sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Ayat 31, mereka itu disediakan bagi syurga yang kekal yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas dan memakai pakaian hijau serta sutera yang halus dan sutera tebal yang bersulam. Mereka berehat di dalamnya dengan berteleku di atas pelamin-pelamin yang berhias. Demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya dan demikian itulah syurga tempat berehat semolek-moleknya. Ayat 32. Dan berikanlah kepada mereka satu misalan. Dua orang lelaki kami adalah adakan bagi salah seorang di antaranya dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar, kurma serta kami jadikan di antara keduanya jenis-jenis taman yang lain. Terjemahan 735. Mulai ayat ini Allah Taala memberikan misalan perbandingan antara orang kafir dan orang-orang beriman. Ayat 33. Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya dan tiada mengurangi sedikit pun dari hasil itu. Dan kami juga mengalirkan di antara keduanya sebatang sungai. Ayat 34. Tuan kebun itu pula ada mempunyai harta yang lain. Lalu berkata ia kepada rakannya semasa ia berbincang dengannya, aku lebih banyak harta daripadamu dan lebih berpengaruh dari pengikut-pengikutku yang ramai. Ayat 35. Dan ia pun masuk ke dalam kebunnya bersama-sama rakannya, sedang ia berlaku zalim kepada dirinya sendiri disebabkan kekufurannya, sambil ia berkata, aku tidak fikir kebun ini akan binasa selama-lamanya. 36. Dan aku tidak fikir hari kiamat akan berlaku, dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku sebagaimana kepercayaanmu, tentulah aku akan dapati tempat kembali yang lebih baik daripadanya. 37. Berkatalah rakannya kepadanya semasa ia berbincang dengannya, patutkah engkau kufur engkar kepada Allah yang menjadikan engkau dari tanah, kemudian dari air benih, kemudian ia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang lelaki. 38. Tetapi aku sendiri percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahawa dialah Allah Tuhanku dan aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. 39. Dan sepatutnya semasa engkau masuk ke kebunnya berkata, Masya Allah, semuanya ialah barang yang dikehendaki Allah. La quwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau engkau memandangkan saat kurang tenang harta dan anak berbanding dengan ayat 40. Maka mudah-mudahan Tuanku akan
Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu. Dan aku bimbang ia akan menimpakan dengan bala bencana dari langit, sehingga menjadilah kebun itu tanah yang licin tandus. 41. Ataupun air kebun itu akan menjadi kering di telan bumi, maka dia yang demikian engkau tidak akan dapat mencarinya lagi. 42. Dan segala tanaman mereka, harta benda itu pun dimenasakan. Lalu jadilah ia membalik-balikkan kedua tapak tangannya kerana menyesal terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakan kepada tuan kebun-kebunnya. Sedang kebun-kebun itu runtuh junjungan tanamannya, sambil ia berkata, alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan sesuatu pun dari Tuhanku. Ayat 43. Dan ia tidak mendapatkan sebarang golongan yang boleh menolongnya lagi selain dari Allah, dan ia pula tidak dapat membela dirinya sendiri. Ayat 37-36. Demikianlah keadaan orang-orang yang tidak mengenang dan tidak bersyukur akan nikmat Allah, dan yang memandang bahawa hidup di dunia ini ialah segala-galanya. 44. Pada saat yang sedemikian itu, kekuasaan memberi pertolongan hanya tertentu kepada bagi Allah. Tuhan yang sebenar-benar ialah sebaik-baik pemberi fahla dan sebaik-baik memberi kesudahan yang berbahagia kepada hamba-hamba yang taat. 45. Dan kemukakanlah kepada mereka misalan perbandingan kehidupan di dunia ini samalah seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu bercampur baurlah tanaman di bumi antara satu dengan lain, dan kembang suburlah ia, menyebabkan air itu kemudian menjadilah ia kering, hancur ditiup angin. Dan ingatlah, adalah Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. 737. Demikianlah misal perbandingan kehidupan makhluk di dalam dunia ini, yang pada mulanya kembang biak tetapi akhirnya akan lenyap, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Oleh itu, janganlah hendaknya melupakan akhirat kerana dilalaikan oleh kesenangan dan kemewahan dunia yang tidak kekal itu. Ayat 46. Harta benda dan anak penak itu ialah perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu, sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. 738. Kekayaan dan anak penak yang ramai memanglah baik, bahkan menjadi perhiasan di dunia yang sangat-sangat diperlukan, tetapi janganlah menjadikan anak penak dan harta benda itu untuk kesenangan dan perhiasan dunia semata-mata. Bahkan hendaklah kita berjaga-jaga menjadikan sebagai jalan dan alat sebagai menerbitkan amal-amal yang soleh yang kekal faedahnya untuk kesenangan dan kebahagiaan itu, kebahagiaan kita di akhirat sama. Oleh itu, sungguh-sungguh beruntung orang yang dapat berusaha untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ayat 47. Sama 47. Dan ingatlah, hari kami cabut dan terbangkan gunung-ganang, dan engkau akan melihat seluruhnya di muka bumi terdedah itu. 379. Yaitu pada hari hampir kiamat dan sampai saatnya kebinasaan alam, tetap segala gunungan ganang itu hancur lebur dan berterbangan ke udara sebagai debu, sehingga seluruh muka bumi ia telah kosong dari gunung ganangnya, kelihatan rata dengan binasa. Dan kami himpunkan mereka di padang mahsyar, sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari mereka. 740. Sesudah itu, sekalian makhluk akan dibangkitkan dari kubur dan himpunkan di padang mahsyar untuk dihitung amalnya dan menerima balasan. 748. Dan mereka tetap akan dibawa menghadap Tuhanmu dengan berbaris teratur, sambil dikatakan kepada mereka, kami sekarang telah datang kepada kamu berseorangan, sebagaimana kami telah dijadikan kamu pada mula-mulanya. Bahkan kamu didahulu menyangka
bahawa kami tidak akan menjadikan bagi kamu semasa yang tertentu untuk melaksanakan apa yang kamu telah menjanjikan. 741. Ini menjadi amaran kepada orang kafir, musyrik yang tidak percaya pada hari akhirat dan yang berbermegah dengan harta kekayaan dan penyokong-penyokong yang ramai berhadapan orang-orang beriman. 49. Dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan untuk engkau akan melihat orang-orang yang berdosa dan merasa takut akan apa yang tersebut dalamnya. Dan mereka akan berkata, wahai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya. Dan mereka dapat segala yang mereka bekerjakan itu sedia tertulis dalamnya. 742. Pada hari akhirat, masing-masing akan dapat melihat dan membaca surat amalnya yang mengandungi segala yang mereka kerjakan pada saat itu. Orang-orang tidak percaya kepada hari akhirat semasa mereka hidup di dunia akan menyesal. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada orang-orang lain, orang seorang pun. 50. Dan ingatlah peristiwa tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud melainkan iblis. Ia adalah berasal dari golongan jin. Kalau ia menderhaka akan perintah Tuhan oleh itu, patutkah kamu hendak menjadikan dia akan dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat qarib yang menjadi ikutan selain daripada ku, sedang mereka itu ialah musuh bagi kamu. Amatlah buruknya bagi orang-orang yang zalim pengganti yang mereka pilih itu. 743. Saya telah menerangkan keadaan orang-orang kafir dan balasan yang akan mereka terima pada hari akhirat kelak. Lalu diterangkan dalam ayat ini bahawa kekufuran dan maksiat yang berlaku oleh manusia adalah disebabkan mereka menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat karib yang dipatuhi selain daripada Allah. Pilihan yang demikian amatlah buruk lagi zalim. Ayat 51. Aku tidak memanggil mereka. 744. Yaitu iblis dan keturunannya. Menyaksi ku atau membantu ku menciptakan langit dan bumi, dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk menciptakan setengahnya yang lain. Dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. 52. Dan ingatlah masa Allah berfirman, panggillah sekutu-kutuku yang kamu katakan itu untuk menolong kamu. 745. Kaum kafir musyrik diperintahkan pada hari kiamat supaya memanggil makhluk-makhluk yang mereka sembah dahulu supaya menolong mereka dari azab. Lalu mereka memanggilnya, meminta pertolongan, tetapi makhluk-makhluk itu tidak berdaya menjawab, apalagi menolong. Lalu kesemuanya diseksa dan dalam neraka. Lalu mereka memanggilnya, tetapi sia-sia saja kerana makhluk-makhluk itu tidak menyahut pun seruan mereka. Dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan. Ayat 53. Dan orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka. Maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Wallahu a'lam. Sadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.